Maths. Okey, yang sebelum ni kan belajar kembangan, kali ni kita belajar maths. Maths. Okey, kita tengok apa dia pemfaktoran. Faktor tahu faktor? Okey, saya nak tanya kamu lah, tempat kamu tahu. Okey, saya nak tanya kamu faktor bagi 3. 1 2 Lagi? 1 2 4. 4. Nah. 2 darab 1 3. Fuh, baguslah kamu. Ya, hebat. Oh, 2 tambah 1. Oh, pemfaktoran ni tambah eh. Ha, ha. Jadi, faktor bagi 3 adalah 1 1 darab 3 macam tu kan. Ha, 1 darab 3 3. Ada lain? Ada lain. Jadi, faktor bagi 3 adalah 1 dan 3. Itu yang biasa. Faktor bagi 4 1 kali 4 2 kali 2 kali 4 4 2 2. Jadi faktor bagi 4 adalah 1 2 4. Boleh. Itu yang simple. Tapi ha, tapi itu faktor bagi 4. Faktor bagi 3. Saya nak tanya kamu faktor bagi 3 tadi apa? 1 darab 3. Itu faktor bagi 3. Kalau saya cakap faktor bagi 3P, aa, 1 darab 3P. Kita dapatlah 3P. Lagi? Lagi? P darab 3. Dapatlah. P darab 3? 3P. 1 darab 3P? 3P. Faham? Jadi faktor bagi 3P adalah, faktor bagi 3P adalah 1 P 3 3 P. Macam tu. Macam tu. Ha. Faktor bagi 3P, 1 darab 3P, 3 darab P. 1, 3, P dan 3, P. Itulah dianya, ceritanya. Boleh faham tak? Okey, saya tanya lain. Faktor bagi 4, P. Ha. Cikgu, susah cikgu. Ha, buat. Buat darab yang kamu tahu. 1 darab 4, P. Lagi? 2 darab 4 4 pula. 2 P. Ha, 1 kali 4 P kan 4 P. 2 kali 2 4 P. Lagi? Boleh lagi tak? Apa lagi? P darab 4. Oh, pandai dah. 4 P. Lagi? Ada lagi? Tak ada dah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? 2P kali 2 sama je ni. 2 kali 2P sama je. 2P kali 2 terbalik je kan. Okey, jadi faktor bagi 4P bagi 4P sama dengan 1 2 P 4 2P 4 P. Ha, itulah cerita dia. Okay, boleh? Boleh? Okey, sekarang saya tak ada susah lain. Saya nak kamu cari faktor bagi kamu nak berapa nombornya? Faktor bagi 6 R. Ha, buat sekarang. Faktor bagi 6 R. Tulis. Ha, tu dalam buku. Cari faktor bagi 6R. Saya bagi 2 minit. Cepat. Bagi cepat. Cepat. Faktor bagi 6R. 6R. Cepat sebutkan.
Sambung je yang bawah yang kamu dah tulis tu. Faktor bagi 6R. Berapa? 1 kali 6R. Lagi? 2 kali 3. R-nya mana? R. Ha, lepas tu kalau sini 3 kali 2R. Eh, so macam ni tak cantik. Macam ni. 2R kali 3. Ha, lagi? 3 dah ada dah. Dah. R kali 6. Ha. Ada lagi tak? Tak ada dah. Habis dah eh? Jadi faktor bagi 6R ialah pandai pun macam tu lah. Boleh? Jangan salin aja. Saya dah tunjuk dah. Saya nak sorok kat situ. Itu maksud faktor. Faktor bagi sebelum ni kan belajar faktor bagi nombor je. Ini ada huruf sekali. Boleh? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, senang je kan? Ha, itu macam mana kita nak cari faktor. Yang kamu tulis faktor ialah pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra. Kalau sebelum ni kita tak ada sebutan ni, kita tak ada huruf ni. Nampak ni? Ha, ni sekarang kita dah ada, nampak? Dah ada huruf-huruf tu. Jadi faktor bagi 6R ialah Salin. Yang ni. Yang dapat tu tadi. Boleh? Boleh. Max?